Aksi seorang ayah melempar ponsel sang anak ke jalanan viral di media sosial. Aksi itu terekam kamera seorang pengendara mobil hingga viral. Salah satunya diunggah akun Instagram @viralize, tanggal 7 Desember tahun 2021. Menurut keterangan pengunggah, ponsel tersebut dilempar ayah si perempuan lantaran tak merestuinya pacaran. Saat berboncengan dengan seorang pria, sang ayah mencegat putrinya. Kemudian mengambil ponselnya dan melempar di depan sejumlah pengguna jalan. Remaja perempuan yang diduga adalah anak sang ayah akhirnya hanya bisa menangis. Berbagai komentar pun membanjiri unggahan tersebut. Saking histerisnya, ia bahkan sampai berguling-guling di jalanan.